Karena di Brasil. Dulu pas aku masih kecil. Di video kali ini aku masih ada di Taman Mini Indonesia Indah. Kamu mau kemana? Aku mau ke Taman Legenda Helmas. Oke guys, jadi aku udah beli tiket nih guys. Nih, ini dapat gelang gitu, tadi tap gitu. Jadi itu satu orang per orangnya itu harganya 70.000. Oke guys, kita masuk. Aduh, kalau kena bisa ngomong. Yuk. Lihat. Eh, kita bisa tanya gitu gak sih? Kayaknya gak bisa sih, cuman dia bisa ngomong sih. Coba ya kita lihat ya, dia ngomong apa? Ngomongin nggak sih? Serem sini, aku takut. Dino, naik kuda, dipotong edukasi, dan masih banyak permainan lainnya. Kalian bisa bersantap makanan Nusantara. Oh ya, digerak bye. Dan suasana di danau kalau gitu. Selamat datang dan selamat bermain di Taman Legenda. Kita ke sana. Patung Semedi. Semedi kan gini, kenapa dia gini? Kayak mana kak? Semedi? Kan Semedi kan harus gini. Kita sayang sama Egi dong. Ini tinggi banget. Tapi ini muternya emang lama. Iya. Dulu pas aku masih kecil, aku pernah kesini. Saking itu tuh kayak gak berhenti gitu loh. Dia muter terus, dia masih berhenti. Dia kalau naiknya terus dia masih jalan. Gede banget gitu. Yang di Dufan aja gue ngeleng. Oh ini enggak sih. Oke guys, jadi aku mau cobain mata legenda. Yuk guys, itu kayak kincir, kincir-kecil. Ya kincir-kecil gitu. Biang lala. Iya biang lala. Oh iya benar. Itu mata legenda kan? Let's go. Masuk. Ini tinggi banget sih kak. Oh ini masuk. Aja. Ini kalau ngantri. Ya kalau ngantri, tapi kita hari ini nggak ngantri ya kak. Saya bener lewat sini. Siang. Dibuka jendelanya biar ada. Oke. Kita masuk. Mau di sini. Oke. Yeay. Wow. Enak sih di sini. Nanti kita coba kita di atas ya, bisa ngeliat Taman Mini enggak? Kayak Taman Mini kayak segitu. Pas banget gak sih kita kayak baju kuning dan apa nih? Apa ini? Bunda ya apa ya? Iya pokoknya gitulah lah, warna kuning. Sampai atas ini kita bakalan turunan enggak sih? Soalnya ini jadi tuh emang sengaja gitu ya kak, jadi gak ada bisa kayak kampungnya jalan kan biasanya kan kalau dia bang, nggak dia bang apa aja tuh kan kayak
di Gerah Taman ini apa sih? Pasar Malam. Ya, Pasar Malam itu kan kayak kalau ngambil penumpangnya buat naik ini kan kayak diberhentiin dia, kita bisa berhenti di tengah-tengah, di sini gitu. Iya. Tetap jalan. Ada apa, Kak? Oh, ada alap-alap. Alap-alap. Ini bukan alap-alap. Ulet. Ya, ulet. Namanya ulet. Tapi itu, apa namanya? Ulet seluruh ya tadi ya, namanya. Ulet. Ini tinggi banget. Kita udah mulai tinggi ya, Vicky. Di bawah juga ada kolam berenang, Kak. Tuh. Iya, kolam berenang. A few moments later. Nah, ayo, kita let's go. Tapi kok? Kita cobain yuk. Sepi, gak ada mbaknya. Coba, ada kali di atas, yuk. Masih buka kok ini. Nih, namanya ulat seluruh. Ayo, kita let's go. Maksudnya lewat situ? Ya, sini aja langsung. Karena sepi. Langsung naik. Ya, naik. Sini ya. 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 Oke. Okay. Aku mau di sini. Sama itu duluan lah yang masuk. Aku takut piring. Kayak di alap-alap, gak mau. Yuk, naik. Oke, akan dipakein dulu. Kamu ini baru datang. Oma, ada Oma. Kok cuma aku ya? Oke. Paling depan. Iya. Bikin cat gak bisa tahu. Sudah. Siap. Ya pas belokan sini ya. Kayak mau nabrak tuh. Kayak kita beloknya kan ngeng gitu kan. Kayak mau nabrak jebar tapi ini langsung belok juga. Guys, ini kita mau naik bom-bom kan ya. Tapi kalau di sini namanya galaksi. Di situ banyak juga guys. Ada edukasi buat binatang-binatang ya. Kita coba mama OTW Cica. Oke. Ini juga nih karena lagi baju meos. Yo. Oke. Okay. Gua ya. Ya. Ah, sendiri enggak bisa. Sendiri. Dia bisa sih tapi. Ada 3 mobil. Oh, cuma ada 3. Bisa berarti. Oh, ya udah. Ya, oke. Hah, aku sendiri ya.